sebagai tersangka TikTok ibadah secara sambil joget. Ini sudah diproses sama pihak berwajib dari Kopang. Sudah. Jaga jarak kalian. Yo COVID nane. Physical distancing. Minimal seketuk 2 meter. Pakai masker. Oke, bro. Semangat Ria. Semangat, bro. Oke, para netizen, redam amarah kalian, ini sudah dibawa, bro. Buat para pengguna TikTok, jangan main-main TikTok yang enggak-enggak. Ini buat pembelajaran kalian nih. Ini agama. Jangan main-main share lagi kalian ya, apalagi masalah agama dipermainin. Aduh, bahaya. Share lagi ya. Kalau memang sudah tidak perlu hapus. Apalagi untuk menghina agama Islam, bahaya ini. Aduh. Ini udah dibawa sama polisi Kapolsek Kopang. Jaga jarak, woi, pakai masker, woi. Oke. Yo, jaga jarak, woi. Ini kok kerumunan ini? Oh, COVID-19. Pakai masker, woi. Jaga jarak. Ini oke. Wah, bubar. Neko. Saya atas nama Ria Ernawanti memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kesalahan yang saya buat. Sekali lagi, saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang saya lakukan. Saya benar-benar tidak sengaja dan saya tidak ada niat untuk melakukannya. Sekali lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya tidak sadari bahwa apa yang saya lakukan itu salah dan saya mengakui kesalahan saya. Saya akui bahwa apa yang saya lakukan itu salah, tapi saya tidak ada niat untuk sengaja melakukan kesalahan saya. Sekali lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia.